Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya masih di channelnya Dadi 25 Official. Oke teman-teman, dalam kesempatan pagi hari ini seperti biasa, seperti video-video saya sebelumnya, saya kembali lagi mengajak kalian buat jalan-jalan, buat keliling-keliling lagi masih di kota Balikpapan tentunya cuy. Dan dalam kesempatan pagi hari ini di puasa yang keberapa ya cuy, waktu konyolnya udah masuk ke 19 atau 20. Di kota Balikpapan pagi ini hujan deras dari tadi habis sahur cuy, subuh tadi mau subuh, pas azan subuh tadi kayaknya mau mulai hujan. Oke, sebelumnya gimana kabar kalian semua, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, jauh dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin cuy. Gimana puasa kalian, masih lancar dong? Iya dong, teruslah sampai nanti lebaran ya. Ini alhamdulillah kalau boleh kawan pagi ini hari Jumat sih ya, pokoknya kalau dari Jumat tuh biasanya suasananya kalau nggak panas banget, kalau nggak hujan. Ini dari pagi alhamdulillah, mulai dari subuh udah hujan deras banget, langsung terus kayak gini. Ini udah agak reda nih cuy, makanya saya berangkat kerja nih. Lumayan dingin. Nah, apa kalau hujan kayak gini enak nih, orang pada puasa nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu keserang tenggorokannya. Kalau panas-panas tuh aduh, udah agak banget tenggorokannya, kerasa banget. Oke, ini udah kayaknya H-10 lebaran ya, kurang lebih ya. Gimana nih persiapan kalian, apa aja nih udah disiapin buat lebaran? Udah bikin-bikin kue lebaran apa udah beli kue lebaran? Udah beli baju baru? Apa udah mau bikin apa nih? Bikin buras atau bikin ketupat? Bikin lontong? Aduh, kalau di Balikpapan tuh macem-macem ya. Jadi kalau saya tuh tahu lalu lebaran tuh ada buras tuh ya di Balikpapan. Ternyata dimainin teman-teman tuh ya, apalagi yang teman-teman Bugis gitu ya, pasti bikinnya buras. Lebaran harus ada buras. Kalau saya sendiri nggak terlalu ini cuy, nggak terlalu apa ya, kalau lebaran pokoknya nggak mesti gitu. Kalau setiap lebaran tuh harus bikin ketupat itu enggak. Cuma kadang kalau kepengen makan buras ya tinggal main aja ke tempat temen yang Bugis itu makan buras. Kalau pengen makan ketupat ya biasanya temen-temen, kalau ketupat sih menyeluruh ya, nggak Jawa, nggak Bugis, nggak apa, pokoknya hampir menyeluruh. Kalau lebaran tuh ya ketupat gitu. Cuma kalau buras tuh rata-rata Bugis gitu. Oke sih, kita lanjut lagi perjalanannya. Ya ini nggak tahu, pokoknya mau temanya ngomong apa, yang jelas mau ngasih tahu ke kalian aja kalau Balikpapan tuh hujan dari mulai subuh tadi. Adem lah, enak. Kemarin panas banget cuacanya. Wih-wihan sampai siang kayak gini nih, adem nih. Kalau yang stay di rumah ya apa, tinggal tidur enak. Kalau yang harus keluar ya nggak terlalu memakan tenaga gitu, karena adem gitu. Aduh, ini udah nyampe di depan rumah sakit umum. Cuman dari kemarin nggak bikin video, soalnya lagi banyak banget kerjaan gitu. Ini tadi aja mau bikin video apalah, bingung juga. Hujan, bikinnya udah lama nih nggak hujan-hujanan gitu. Hujan-hujanan nih, saya pakai jas hujan nih cuy. Ini di balik daerah ini, di mana, di depan rumah sakit Rimin udah gerda nih. Udah tinggal gerimis-gerimis doang nih cuy. Udah nggak deras. Tuh, ibunya tuh uang sapunya aja nyapu, berarti udah nggak terlalu deras ya hujannya. Kalau tadi pas pertama start tuh subuh, deras banget. Sebelum subuh lah, pokoknya pas lagi menjelang subuh tapi udah imsak tuh. Pagi-pagi tadi terus, hujan. Mantep nih.
Nah, ini benar udah nggak hujan lagi. Ya Allah ya Rob. Ini masih gelap, langitnya gelap. Lama banget nggak hujan-hujanan nih, Ci. Kalau dulu biasanya pagi, siang, sore. Nggak tahu pasti ngomong apa, bingung juga cuy. Pokoknya saya mengabarkan aja lah saya. Puasa-puasa, jadi kalau kadang mau reading-reading gitu, mau jalan-jalan kayak agak aduh gimana juga gitu ya. Apalagi waktunya juga. Ya paling bisa bikin video pagi gitu. Siang kadang mau keluar gitu panas banget, aduh takut. Panas banget enggak tahan. Terus sore, mulai sore, pulang sore buru-buru mau buka puasa gitu. Jadi kadang nggak sempat bikin video. Ini udah berapa, 2 hari saya nggak upload video sih. Ini daerah Balikpapan baru kayak gini, sepi, masih sepi sih, orang masih pagi ya, masih jam 6:30 pagi. Di mana daerah-daerah lain hujan nggak nih? Daerah pokoknya ini dari daerah Kilo, dari Kilo 4 sampai ke Balikpapan baru nih. Hujan nih, gerimis ini di Balikpapan baru, gerimis. Di daerah lain gimana? Balikpapan di daerah Kampung Baru, katakan daerah kota, hujan nggak nih? Tulis dong nih kolom komentar ya. Dingin, dingin, empuk. Kalau hujan kayak gini nggak apa-apa sih. Kok basah-basahin gitu, basah-basahin jalanan biar nggak terlalu panas, terlalu berdebu. Jangan terlalu deras lah, produser takut bagi-bagi banjir. Terlalu deras sejam aja gitu, aduh ya Allah. Pengalaman deh berangkat hujan. Cari-cari jalan, muter-muter, takut melewati banjir. Oke cuy, kita lanjut lagi ya. Perjalanannya udah nyampe di mana? Udah nyampe di Balikpapan Baru, di Bundaran Monyet nih cuy. Kalian nikmatin aja perjalanan ya, saya bingung masih ngomong apa. Soalnya ini dadakan juga, nggak ada konsep, nggak ada tema, nggak ada apa. Karena hujan ya, bikin video hujan-hujan, nah gitu aja dong.